Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini hari pergi kerja pertama kali dari San Leandro naik motor. Hari ini dingin banget, coy. Anjrit. Katanya kemarin, bukan katanya ya, berita. Di berita kemarin, saking dinginnya di daerah San Jose sana ada snow di gunung, bukannya di daratan. Di daerah pegunungan banyak snow katanya. Tadi aja kita keluar di mobil luarnya banyak es. Banyak es ini yang dari pagi-pagi hari itu kan ada embun. Embunnya nempel di mobil. Terus embunnya jadi es gitu. California angka COVID-19 yang terinfeksinya itu semakin hari semakin besar. Apalagi setelah Christmas. Mungkin minggu depan nomornya lebih banyak kali daripada minggu ini. Agak sulit juga ya, karena kan holiday. Dan ini pertama kali untuk orang-orang di Amerika holiday nggak bisa ngumpul sama keluarga. Kan perasaannya aneh gitu. Jadi banyak orang yang nggak ikutin peraturan. Ngumpul juga rata banyak kan orang yang ngikutin peraturan, mereka juga masih pakai masker ngumpul. Tapi yang nggak pakai masker banyak. Sekarang cuaca di depan aja udah 46 derajat Fahrenheit. Berarti ya sekitar mungkin 10 derajat Celsius kali ya. 10 derajat Celsius mah dingin banget, coy. Gak dingin-dingin sekali sih. Maksudnya kalau orang yang terbiasa dengan hawa panas, otomatis kalau 10 derajat, kalau lu cuma pakainya kaos oblong, ya dingin. Tapi kalau lu pakai kaosnya, pakai jaket, pakai yang anti angin, itu ya lebih protektif lah. Ibaratnya kalau gua pakai jaket yang motor kayak gini, tekstil, itu kan ada layernya. Begitu layer depannya itu kan untuk nangkis angin kan. Jadi anginnya nggak merasuk ke dalam apa, daerah daleman gitu. Ya, jadi nggak begitu dingin. Terus juga ada windshield kan. Windshieldnya membantu sekali. Ini kayaknya bini gua ada di belakang. Ya, ada di belakang dia. Dia nangkring aja di belakang, nggak mendahului gua. Harusnya mendahului. Nah, sudah mau masuk ke bridge, ke jembatan. Yang kayak waktu itu gue kan udah bilangin, kalau misalkan motor dan okupansi yang di atas 3 orang atau di atas 3 orang, itu kalau sekitar jam 7 pagi sampai jam 5 subuh sampai jam 9 pagi itu $3. Ya ini nih daerah sini yang ada diamondnya di tengah nih, itu jadi namanya tuh di atas carpool fast track required.
Jadi di sini tuh kalau di lane yang khusus yang ini sama yang sebelah paling kanan itu harganya setengah harga. Jadi ibaratnya ini orang-orang pada bayar $7, kita cuma bayar $3. Karena kita kontribusi ke 3-in-1 ya ibaratnya. Dengan autos $6. Kalau yang dari sini pasti $3. Bagus ya view-nya. Golden Gate Bridge di sana nah. Saya sudah mau nyampe. Bye bye. Orang-orang pada membelot semuanya. Sudah jam 10. Cepet banget. Nah, ini kok berlama-lama ria nih orang. Oke kawan-kawan, sampai di sini saja perjalanan. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Bye bye.